Assalamualaikum sahabat Akang Jek dimanapun berada, salam sehat dan sukses ya buat semuanya. Di video kali ini Akang Jek akan berbagi lagi ya cara jahit sepatu sendiri di rumah. Pingin tahu? Yuk simak videonya. Sobat Kang Jek, sukses. Yuk kita belajar lagi ya cara jahit sepatu sendiri di rumah ya. Ini ada sepatu ya, soalnya tipis atau tapanya tipis ya. Ini sepatu perempuan ya, sepatu kerja ya. Ini bisa dikerjakan sendiri di rumah ya. Ini modelnya simple ya, mudah ya, buat pemula juga bisa ya. Jauh di tukang jahit sepatu bisa dikerjakan sendiri ya. Pertama ini dilem dulu ya. Pertama dilem dulu tapaknya ini ya, sama ininya juga dilem dulu ya, baru ditempel. Kita tempel dulu ya. Jadi kalau yang lepas mulai kayak tadi harus dilem dulu ya, biar tambah kuat ya. Disayat dulu di sini, jangan terlalu dalam, soalnya ini tapaknya tipis ya. Jadi biar agak ini aja buat benangnya nanti ya. Oke. Nah, kalau udah disayat gini tinggal jahit ya. Udah mau selesai ya. Ini mudah banget ya, kalau buat pemula bisa dikerjakan sendiri di rumah ya, kalau model soal sepatu gini ya. Oke, udah selesai, kita ikat ya biar kuat ya. Jadi di akhir jahitan itu diikat ya, jadi biar tahan, jadi nggak lepas lagi tuh. Kita langsung potong ya benangnya ya. Oke, ini hasilnya ya. Nah, jahitnya di sini ya. Ini model sepatu mudah ya buat pemula ya. Oke, mudah-mudahan ya tip dan cara menjahit sepatu sendiri di rumah ini bisa berguna dan bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.